Jafar tarik kepada Raju. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Polman, jago, jago. Ya, luar biasa. Pergantian pemain, keluar Ao. Nomor punggung 8. Masuk nomor punggung 9. Ya, selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Haji Andi Masri Masdar, kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. Bapak Samsul Sabah, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Iya, ayo tepuk tangan semuanya, ayo. Iya, pas-pas panasan om. Luar biasa. Saudara penonton, dengan kehadiran pejabat penting yang hadir di lapangan Orion Karama ini, satu laga partai final dinikmati secara langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar, Polman, jago, jago, jago. Iya, saudara penonton, satu turnamen yang disponsori oleh Bapak ABM Malabi Marasa, Ketua KONI Provinsi Sulawesi Barat. Saudara penonton, Odi Beo, Beo, wah gagal. Ya, selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Batu Layak yang juga menyempatkan waktunya hadir hari ini, Bapak Muhammad Sukriyadi Asis SHMH. Iya, Bapak Kepala Desa Batu Layak berada di peringkat ketiga bersama satu prestasi yang cukup sudah diraih oleh Bapak Kepala Desa Batu Layak. Dan Ali Suarez, Ali Suarez, Ali. Wah, sebuah umpan yang diblokir. Bola direbut oleh Alpatino. Alpatino kerjasama dengan Rahmat Arifin. Rahmat Arifin dorongan kepada Uning Meong, Meong, Meong. Masih Meong. Wah, terjatuh Uning Meong, Meong. Iya, satu pelanggaran dilakukan oleh Asing. Kita menunggu keputusan wasit apa yang terjadi. Kartu kuning kah? Kartu kuning. Iya, Ceng. Selamat bertugas, Ceng. Medis dari Cina, dari PKN Tinambung, yang magang di Tinambung. Iya. Kini tendangan bebas diambil alih oleh Sulaiman. Kita melihat bagaimana Sulaiman dengan anjang-anjang dilakukan. Masih kosong-kosong. Ini dia Sulaiman. Tendangan dilepaskan oleh Sulaiman, berbahaya. Wah, bola masih mampu diselamatkan oleh. Oh, satu tendangan Sawabi. Wah, bola masih diatasi oleh Irul. Saudara penonton, kita lihat bagaimana situasi serangan dari Orion Karama. Masih kosong. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Theo Robin Alparisi. Bola diambil alih oleh penjaga gawang Prapon Provinsi Sulawesi Barat, Irul. Heading bola Erwin Alijas, kerjasama Sulaiman. Nampak kami lihat berjibaku Laude. Laude, Laude kerjasama dengan Jimanto. Jimanto, Jimanto, dorongan melebar dia kepada Laude. Laude, masih Laude, kembali kepada Jimanto. Jimanto ke dalam kepada Dedi Patir. Dedi Patir terbentul oleh Raju. Raju, salah satu putra asli dari. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Andrian Rusali Masdar. Dialah yang mempersembahkan satu ekor kambing penonton yang beruntung. Beliau adalah calon anggota DPD RI. Mudah-mudahan beliau terwujud cita-citanya. Insyaallah tribun mini akan terbangun di Karama ini. Mudah-mudahan. Iya, ayo silakan, mari kita berikan dukungan kepada Bapak Andrian Rusali Masdar. Uning Beong, Meong, 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 Meong. Bersama dengan Rahmat Arifin. Arifin, Arifin Rahmat. Kembali kepada Anhar. Anhar crossing Uning Meong, Meong. Wah, sejauh ini nampak kami lihat Uning Meong, Meong masih dalam kegagalan. Skor masih imbang 0-0. Dua kesebelasan yang tampil di partai final ini betul-betul memberikan sebuah tontonan yang sangat menarik.
laga yang memang ditunggu-tunggu oleh penonton. Laga yang memang dinanti-nantikan. Oh, berbahaya. Oh, untung. Pak Hakim itu ya, selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Kasatpol PP. Luar biasa Pak atas kehadirannya. Mantap sekali Pak Arifin Halim. Dan kepada medis yang tentunya senantiasa bertugas, dan juga kepada aparat keamanan dari jajaran TNI, Bapak dan Rabil, dan dari Polri, Bapak Kapolsek Tinambun yang juga menyempatkan waktunya hadir pada sore hari ini. Luar biasa memang kita melihat bagaimana penonton yang hadir membludak pada sore hari ini. Begitu nampak sangat luar biasa. Saudara penonton terjatuh nampak kami lihat. Ada Muhammad Jafar dengan Hairi. Ada Laude. Kerjasama Tasrib. Kini Rahmat Arifin. Rahmat Arifin. Masih Rahmat Arifin. Lagi-lagi Rahmat Arifin. Kerjasama dengan Oding Meong. Oding Meong tidak berhasil. Bola direbut oleh Cimanto. Cimanto masih mampu dibuang tadi oleh Erwin Alijas. Erwin Alijas lemparan ke dalam. Marah siapa gol? Imbangi. Siapa yang matikan masuk bola itu juara? Cimanto kerjasama dengan Erwin. Siapa yang golkan pertama? Dia yang menang. Erwin kerjasama dengan Alpatino. Alpatino melebar dia kepada Sulaiman. Sulaiman pemain asal dari Sabang Sumik. Tarik ke dalam kepada Anhar. Kerjasama dua pemain Sabang Sumit. Lagi-lagi Anhar tarik kepada Jafar dari Kaspol Polewali. Kembali kita lihat bagaimana Anhar layangkan crossing kepada Sulaiman. Sulaiman masih kosong-kosong. Kerjasama dia dengan Theo. Crossing langsung berbahaya. Bola masih mampu dihalau. Erwin Alijas. Tidak berhasil Erwin Alijas nampaknya dikawal, dikaper oleh Cimanto. Lemparan ke dalam. Rahmat. Sani malu oleh pertahanan. Ini unit time tambahan waktu 1 menit. 1 menit waktu bagi kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Erwin Alijas. Asing. Jafar, wah, sempat diambil alih oleh Tasrif. Tasrif kerjasama dengan Ali Suarez. Tanggung jawab daripada Jafar, membuang bolanya keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Garuda Mombi. Anca Junior. Penonton tak tahu nama ini, Pak ya. Yang akan melakukan lemparan ke dalam. Apa ya kalau sudah apa? Sudah dilakukan kerjasama dengan Algon. Algon tarik kepada Cimanto. Cimanto lepaskan umpan lambung jauh kepada Ali Suarez. Kerjasama Tasrif dan diheading oleh Raju. Kita lihat bagaimana Rahmat Arifin yang turun ke bawah membantu pertahanan. Arifin, Ahmad Arifin. Wah, pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Orion Karama. Raju. Erwin Alijas kembali ke Raju. Dan saudara penonton, demikianlah akhir babak pertama yang berkesudahan tanpa gol. 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ya, luar biasa. 0-0. Ya tentu. Dolem ya karepule bun tampan. Nana lewa. Ya, apakah sudah bisa diklub yuk nih? Koponnya. Ya itulah yang terjadi pada babak pertama, tidak ada gol yang lahir. Ya tentu. Bukan main deh penonton ini. Babak kedua akan dimanfaatkan oleh. Ya, siapa? Hah? Apa pulang dalle? Woi, cok, 50.000 yang panitia ya. Pada waktu itu nerani lo panitia 50.000 nabe ngana. Ai. Hadiah dor. Eh. Kalau daerah Majene ini 300. Tolong di. Tahu enggak, Nak? Ai. 50.000 ini. Ya.
Hidup Andi Ian. Maka Andi Ian asin rupa. Asin rupa Andi Ian atau ambil Andi Pianangan. Hai. Ya. Pak, masa mau papa itu ita? Selfie gitu sama. Hai. Saling ada papa. Ada juga Bapak Bupati Polman, Bapak Andi Ibrahim Masjid bersama mantan Gubernur Sumbar. Ada juga Bapak Sarifuddin, anggota DPRD Kabupaten Polman. Ada dari Pantai, apanya? Ke Pantai, Om. Oh, sangat. Ketiga, apa ketiga? Apa dia pindah ke Pantai? Ada juga Pak Andi Masri, Kepala Dinas, Bapak Samsul Samad. Ada juga Kapolsek bersama Pak Dan Ramil. Dan di tengah-tengah kita hadir juga Bapak Ismail, Bapak Ismail dari Mateng, Ketua Esko Sulawesi Barat. Luar biasa ini Bapak Ismail ini di jauh-jauh hadir di Polman. Ada juga Bapak Andian. Ya, pengundian satu ya, ekor kambing. Saya sampaikan kepada penonton yang punya potongan tiket, tolong dikeluarkan memang. Diperhatikan. Ya, apa boleh buat yang tidak memiliki potongan tiket? Ya, sabar saja. Ya, yang berhak mendapatkan kambing, ya pasti yang punya potongan kupon. Ya. Kambing, saya kambing. Harap. Ma, ada penonton tolong. Kita enggak mater ada merani Miko ada deh. Urur-urur. Halo. Kompor yang keluar. Dari mana ini? Pendatang dari mana ini? Majene. Oh. Majene, ada Jepa. Luar biasa Majene datang jauh-jauh. Ada juga dari Mamuju tadi hadir. Oh, dukun. Oh, jatuh juga. Ah, ada juga dari Mamasa. Luar biasa Mamasa ini. Ah, inilah penonton yang terbaik. Ya. Mengerti kehidupan. Nah, pawan dari Gena Dolai, oh. Mata sana lu tipasang kami kedo, yo mandapa, oh. Apa mandapa, 50 ribu yang sudah dapat ini? Sisa lima majene. Ay, majene, 300 yang ke atas, ya, sana piala. Karena orang-orang mengerti. Ay. Siapa yang beruntung? Ada juga dari manajer, biasa dia, Pak, saya tuh kalau di sana. Tidak tahu kalau di sini. Hah? Tahu-tahu usianya aja berani. Pak, memang fakta. Saya lamba mau pak sewa RCTI Indosiar mandi 50 juta si tengah jam. Hai. Bos sama. Satu empat tiga dua terika dulu. 1 4 3 2 ini mah apa masuk yang mau pakala? Enggak maksudnya apa masuk yang mau pakala? Kemungkinan besar tidak ada skor sama. Iya. Ini mau pakala yang mau menang sampai selesai. Kan ada biasa dibilang 1-0 kemenangan toh? Iya. Ada dibilang skor sama-sama. Iya. Masing-masing karena memiliki pertahanan yang lebih bagus. Sama-sama memiliki pertahanan yang cukup bagus. Pengalamannya orang. Kelebihannya Mombi sisi juara. Iya. Iya, sisi juara. Anda tahu dukung memang fakta. Kenyataan. Masa nama wana Miloi Mombi. Sisi juara nama memang Mombi luar biasa. Masyarakatnya nomor satu juga kekompakannya. Iya. Tidak ada sangat cuma di Polman Mombi yang luar biasa penontonnya. Ay. Tidak ada. Ah. Pilihlah saya anggota DPR juga. Ah. Nomor orang Mombi. Ini kan. Ini orang nih. Ijo ini sangat ada BK Joni. Ijo ini masih sangat ada BK. Mana pendukungnya Mombi semua di sini? Ay, cicoy.
Ah? Orion. Oh, gabungan di sini, gabungan deh. Orion. Alhamdulillah, Mombi, Orion bersama-sama berarti bersaudara. Nah, berarti bersaudara. Jangan ada baku gese-gese, tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya apa tahu sih. Si gitu-gitu. Anu, ajaran sar. Nah, biar di data. Ada sah pura-pura ada dulu ya si mata di anu deh. Eh, masalahnya lah BK malah. Dulu si mata deh. Ais. Mana mobil? Eh, Ansar. Oh, Ansar. Eh, ini bukti. Dia tidak pernah berjanji tak pernah kopi amanya. Rara Ansar. Terima kasih pada Ansar. Hah? Dia titik malam apa weh ada hadir juga dari Maliaya weh. Terima kasih banyak. Bisa kalau Pak Bapak Sawer. Nah. Inilah bukti orang yang menyayangi diriku. Iya. Mau kira itu, mau kira gue yang lihat sama data Bukan cuma turnamen di sini saya laib. Insya Allah hari Sabtu di Sumba. Besok di Majene. Maimu? Tapi yang penting ada muanemu. Ada muanemu, ada penjara tuh tori. Eh, hadir juga dari beberapa dari Maliaya. Sua manajer terkuat di Maliaya. Kalau Mombi dengan Maliaya hampir sama masyarakatnya kekompakannya menonton bola. Ya. Tuh kan masyarakatnya bersatu membak mapa pole pemain penonton terbaik hadir di atas. Pokoknya malu lu tadi nanti temu tak ditemu anda nesaramu yang petir tanah nasakan DBK. Penonton luar biasa mengangkat kuat penonton. Yang penting aman damai ya. Aman. Anda nanggung. Anda sama Roca mau agak gara penonton apa gula? Ya pokoknya aman. Supaya ada lagi nanti pertandingan. Supaya gampang juga nanti kita diberi izin oleh pihak kepolisian. Mau ada Roca, mapari atau mau miarak cerak oh. Ya, pokoknya ada, jangan ada gese-gese. Ini macuan, kamu orang gunana roh basau. Apa tete gunana, enggak usah bacana narambo doi. Eh, alhamdulillah 200.000 milan kartu. Kan, kalau mbak tuh emang gore ya, ada juga kelahiran pembusuan. Yang sekarang berdomisili di Sumba karena mengajar di Pembusuang. Sumba. Insya Allah hari Sabtu kita ketemu di sana. Ya. Hai BK, sangane Joni sangane BK. Lebih hebat hadiahnya di sana, di Sendana sapi wolong. Sudah pertandingan di Palapalam nih. Anak-anaknya mendapat satu ekor ke sapi. Hadiah juga supernya di sana kendaraan motor, kendaraan roda dua. Mau salim ada muntah kena mau nih sejarah per Joni sangani Joni Skandar. Iya wasit pengerti itu wasit. Anu mencegah banjir. Mencegah petir. Mana pendukungnya Orion? Kenai, sunyi. Maunya nih tuan, rumah ini mah PP rem. Kabar mau dapat poli mah ya. Insyaallah narenduk. Mau bayu jersey olahraga. Sabar mau. Ya penting jangan di desa. Oh insyaallah wandangan oh. Oke poli pulau apa sih talur ini desa umum. Luar biasa deh penonton nih, mangaku penonton. Pokoknya mudah-mudahan aman. Mau aman ini pertandingan sampai selesai. Nomor satu Karama. Ya. Nomor satu Karama, tidak ada Roca. Jangan ada Roca gagar sepak bola, tidak ada gunanya. Nah, tidak ada gunanya kalau ada Roca gagar sepak bola. Dom, ya apa ini? Komandan Nur ini hadir juga.
Oh, ada juga Pak Lede. Mari kita, mari kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Nah. Ini adik kamu. Kamu berapa? Bikin sana lebih kamu. Sampai lebih kosong. Alhamdulillah. Kapurin aja. Bukan memang dapat beke. Ay, oh mira el manguino. Mira el manguino, mami. Opa, nami la paro, paso carambo. Karena mulai materi semuanya mangatu, jadi saya perlu hiburan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertandingan terakhir ini berjalan aman. Nomor satu Karamamu aman sampai selesai. Ya. Itu yang kita harap. Tidak ada apa namanya senggol-senggolan antar penonton. Jangan ada. Luar biasa Karama. Mudah-mudahan Tori aman. Saya akan adakan live untuk Karamamu aman pandi. Indah. Terkadang ada juga biasa provokator. Jangan ada kanu gara-gara sepak bola kita berselisih. Pokoknya saya suka ada Mumbi di sana bergabung dengan Orion. Oh, bersaudara lah yo. Ada juga bapaknya Win Alijas. Mudah-mudahan anakmu bisa menjadi meraih pemain terbaik ya. Aswanya dan Roy. Ya. Ay, dulu habis itu. Tanah pareu. Luar biasa penonton. Sama FP masuk pura. Pokoknya FP malah pura. Bukan main dia luar biasa nah penonton ini mengaku orang Karama. Nomor satu pertandingan banyak penontonnya. Ya. Cuma Karama yang ada di Sulawesi Barat banyak penontonnya. Saya sudah berkeliling. Ya. Nomor 2 Tabuluang dari Kaluku. Oh, ternyata sudah ada tambahan wasit. Ya ini seharusnya dari dulu begini. Ada ya? Kopi kah? Tidak ada kopi. Kopi kok mana? Tidak ada kopi. Kopi kok mana? Perlu ini perhatian juga dari panitia ada kopi. Iya, harus ada kopi. Seperti halnya kopinya ini dulu di turnamennya. Ay, buka sama bekerja, fokus. Nah, saya juga dulu mantan wasit, soalnya mantan wasit tapi sorwa. Dia udah di piasa suwi. Ini apa kompas? Udah ada perkembangan mas. Hancur. Tapi jangan langsung putus asa. Tahun depan. Jangan langsung putus asa. Pokoknya itu anak-anak pembusuhan kompas. Bina terusin. Tahun depan. Ajar juga mental-mental baik lah. Bagus. Ayo. Ajar baru. Ayo. Ayo pusat tahun anak kita. Halo. Ada juga jauh-jauh ini. Ada juga dari Tapalan. Hari Sabtu saya hadir di Somba. Iya. Pura mana kontra Ibu Ngi manajernya pemasih 500.000. Ini lah manajer langsung dari pemasih yang lolos masuk final. Awas bola. Bola awas. Darul pasai pemirsa tugas suram bawa berkeliling. Damu rolo. Nggak bisa. Dari Tenggelang. Tenggelang mana? Pangesoran. Anu. Dari 8 besar kayak dulu apa? Di majene 8 besar kah apa dia? Iya. Ololah. Kalau mau bekerja. Oi, cewek-cewek dari Maya. Kinanda me wa me bene u gombal o. Kimat tamelo kita mencuna kita. Ai, mangga aku, terutama anak-anakmu. Mana sangat sih ribu pulang kena minggu ini nih. Iya. Biasanya 500 tidak ada nih. Biar di majene. Nah. Ada sabiran di sana. Tapi tidak seperti majene ini. Jauh. Raju kepada Japar. Bayu ini anu yang pinas. Japar kerjasama dia dengan Sulaiman.
Sulaiman tarik lagi kepada Jafar. Jafar Sulaiman. Sulaiman ke depan kepada Rahmat Arifin. Rahmat Arifin mencoba mengelabui. Wah, situasi berbahaya. Kacau Melati. Salah satu rekan saya yang hadir pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih. YouTuber viral di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih banyak, Komandan. Ini dia kacau Melati, Melati terus. Tendang bebas. Diambil alih oleh Theo Robin Al-Parisi. Kita melihat bagaimana Theo. Sebuah ancang-ancang dilakukan. Komunikasi sedikit bisikan terjadi. Bisik-bisik tetangga rahasia dua pemain ini. Ya, letakkan bola di titik pelanggaran. Persiapan mundur, ambil ancang-ancang. Peluang bagi Olon Karawa. Erwin Alijas. Theo! Gol! Saudara penonton, apa yang terjadi? Kita menunggu hasil keputusan wasit. Kita menunggu. Penonton, jangan ada yang masuk. Saya minta penonton, jangan ada yang masuk. Percayakan kepada wasit. Penonton Pak, jangan masuk, jangan masuk. Ada aparat keamanan, panitia. Ya, baik, kita melihat bagaimana sedikit kemenut sempat terjadi. Sayang sekali tidak ada VAR, tidak ada tayangan ulang. Hanya kita mampu bisa mengingat apa kejadian terjadi tadi. Ya, Kacau Malate, bisa diulang apa yang terjadi tadi? Irul penjaga gawang yang sempat berjibaku. Saudara penonton, bola tidak disahkan oleh wasit, dianulir karena memang ada pelanggaran. Ceng, iya, medis Cina masuk lagi. Ini dia. Sudah lari masuk ke lapangan pertandingan. Ini sudah puluhan tahun tinggal di Pambusuang Ceng, sehingga sedikit agak hitam lagi dia. Tidak putih seperti orang Cina asli. Masih rambut pirang, ya rambut asli ini, bukan pirang, asli. Ya, itulah yang terjadi. Segala keputusan ada pada wasit. Boleh diprotes, tapi tidak mungkin berubah. M. Daud, ya, bapak mantan kepala desa Tangan Baru, sesuai apa yang dijanjikan tadi, pencetak gol. Langsung mendapatkan hadiah door prize 2 lembar berwarna merah. Ditambah oleh Bapak Lurah Balikpapan. Saudara penonton, masih berkedudukan imbang 0-0. Apakah ada pemain yang mampu mencetak gol pada sore hari ini? Kalau tidak ada, ya apa boleh buat? Siap-siap Kacau Malate dan saya sendiri. Iya, bagi dua. Iya. Ya, baik dulu. Kita ini orang miskin. Kacau Malate, jalankan tugasmu Kacau Malate. Sebentar. Iya, kita menunggu kepada bapak-bapak yang ada di tribun penghormatan ini. Ini adalah hari terakhir. Hari terakhir, kapan lagi? Iya, mudah-mudahan beliau yang hadir di tribun penghormatan ini peduli terhadap Kacau Malate dan Bung Tampan Reporter. Baik, Ceng, sudah bekerja. Luar biasa, Ceng. Bagaimana cuaca yang ada di sini? Wah, tidak jauh beda di Cina. Saudara penonton, kita lihat bagaimana Ceng. Tendangan sudah dilakukan. Aswin terjauh, masih Aswin. Angkat melambung jauh Ceng kepada Ali Suarez. Heading kepada Tasrif. Coba diraih oleh Sawabi. Kerjasama dengan Cimando. Bola keluar, oh masih mampu dikendalikan oleh Mai Timo. Laude Timo. Timo ke dalam. Anjia, oh masuk kami. Pemain nomor Puji Manto tadi, dan kini Aswin. Aswin angkat. Sulaiman kerjasama dengan Alpatino. Alpatino terjatuh. Ya, inilah akibatnya Alpatino. 3 hari melepaskan masa lajangnya. Baru saja melangsungkan pesta perkawinan 3 hari yang lalu. Akhirnya Anda sudah punya pendamping. Ingat, jangan selingkuh. Itu adalah awal malapetaka keluarga. Tendangan bebas diambil oleh Jafar. Jafar
lepaskan tendangan jauh langsung pada ke gawang. Loni meong tidak berhasil. Uning meong, pemain yang sempat mengalami pendarahan di bagian kepala tetapi masih diturunkan, dipercayakan oleh pelatih Rahmadi, pemain asal dari Mamuju Tengah yang diorbit oleh Ismail Mudira, anggota Exco PSSI Provinsi Sulawesi Barat. Lemparan ke dalam, arahkan kepada Laude. Gagal Laude. Alpatino tarik ke belakang. Satu serangan, bola dikuasai oleh Irul. Melambung tinggi. Ali Suarez gagal. Laude kepada Dede Patir. Dede Patir. Dede. Laude. Masih Laude sama dia dengan Ancip. Anca Junior. Pergantian pemain keluar Tino. Wah, digantikan oleh Ico. Apa ini Tino mempasun? Apa ini Tino demisune? Iya, pengantin baru harus diistirahatkan. Persiapan untuk memproduksi pemain. Usahakan laki-laki pertama lebih Tino yang supaya pemain bola. Ya, yeah. Cukup dua anak Albertino. Oh, berbahaya. Hampir. Betul-betul nampak kami lihat saudara penonton laga hari ini. Satu peluang yang ada masih tipis menyamping. Erwin Alijas. Erwin Alijas kerjasama nampak kami lihat dengan Rahmat Arifin. Rahmat Arifin mencoba melakukan pergerakan. Gagal dia, bola direbut oleh Garuda Mombi. Dorongan nampak kami lihat kerjasama dengan Tasrif. Tasrif tarik ke dalam. Jimanto. Jimanto. Algoni. Algo. Algoni kembali dia kepada Jimanto. Jimanto kerjasama dengan Laude. Laude angkat Laude. Betul-betul kita melihat bagaimana permainan dari Garuda Mombi yang minus aslin tetap juga kompak dan padu. Ya, Jimanto. Wah, lepas. Namun pelanggaran terjadi. Dan bebas diambil oleh Raju. Sudah diarahkan bola mengarah kepada Erwin Alijas. Kerjasama dia dengan Anhar. Kembali kepada Erwin Alijas. Disapu dengan bola Ryan Al-Waqi. Lebaran ke dalam. Luar biasa kita melihat bagaimana antusias penonton yang hadir di lapangan Orion Karama ini. Oh, bola mampu diatasi oleh Irul penjaga gawang. Irul coba melepaskan tendangan, sudah angkat jauh. Sulaiman. Sulaiman kerjasama dia dengan Anhar. Anhar berikan umpan dia kepada Erwin Alijas. Erwin Alijas dorongan ke depan. Rahmat Arifin. Mau kabur ya? Tendangan bola kepada Sawabi. Sawabi maksudnya kepada Theo. Bola direbut Ali Suarez. Ali Suarez. Oh. Sebuah pelanggaran dari kita lihat bagaimana cedera luar biasa penonton yang dialami penonton datang ya. Penonton dah lolo mama di penonton Muhammad Jafar pertahanan dari kesebelasan Orion Karamat. Kamu harus penonton damai perawatan dua pendapat-pendapatnya nih saudara penonton. Betul-betul satu yang dinikmati oleh sejumlah pecinta bola yang ada di Sulawesi Barat ini. Sekeliling lapangan penuh sesat. Beruntunglah Anda yang mendapatkan kambing. Datang nonton sepak bola, bawa pulang kambing. Iya, tolong dipiara dengan baik-baik ya. Berikan kambing perempuan, dipelihara. Insya Allah akan berkembang. Iya. Luar biasa, barusan terjadi hadiah door prize kambing. Iya, hadiah door prize yang bernyawa.
terjadi di lapangan Orion. Oh, tandu masuk. Wah, sudah lengkap. Ada, jangan takut. Kalau perlu mobil juga ada sana. Sayang sekali mobil tidak kelihatan akibat membludak penonton. Wah. Kendaraan medis, siap-siap. Tolong. Kendaraan mobil yang ada di depan. Mobil. Ya, penonton Pak, tolong bergeser sedikit. Bergeser. Ya, tolong. Boleh wali hujan. Ya, ini adalah satu kenyataan pahit yang harus diderita oleh Orion Karama. Salah satu tandem daripada Raju atas nama Muhammad Jafar harus meninggalkan lapangan. Tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan. Kartu kuning nampak dikeluarkan oleh wasit. Saya tak tahu siapa yang mendapatkan kartu kuning. Ya. Ah, ini Cheng harus bekerja lebih ketat lagi. Kita lihat bagaimana cedera yang dialami. Ya. Kepada penonton saya harap untuk bisa memberikan jalan. Siapa? Ya, sopir, ayo lari cepat. Ternyata sopirnya ada di sini. Marcelo Edo yang dipersiapkan. Loh. Marcelo si Kornrong Kribo, pemain kelahiran Sekerang, dipersiapkan. Jabar keluar. Nomor 4. Oh, Jabar udah cedera. Teo Robin Alparisi kerjasama dengan Rahmat Arifin. Rahmat Arifin pendek dia ke sisi kiri. Ada Icong. Salah-salah ngebut. Kita melihat bagaimana Garuda Mombit berikan umpan dia. Kerjasama diperagakan. Satu serangan melalui Ali Suarez. Angkat jauh kepada Cimanto. Cimanto terupas. Bola diraih oleh Erwin. Erwin Icong. Icong Rahmat Arifin. Rahmat Arifin Teo Robin Alparisi. Bersama dia dengan Anhar Teo. Teo Icong. Masih 0-0. Icong crossing kepada Udin Neo. Dihalau oleh Asun. Sawabi Anhar. Masih Sawabi. Dihalau, berbahaya pergerakan Sulaiman. Dibuang saja keluar. Pergantian pemain. Dari Orion Karama keluar Jafar. Masuk Takedo-Kedo. Marcelo Edo. Ini dia Takedo-Kedo. Si rambut kribo gondrong. Pemain asal dari Sekerang. Satu pemain yang diorbit oleh Adam Roy. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kepada Rahmat Sulaiman. Sulaiman Rahmat Arifin. Rahmat Arifin umpan tarik dan bola terlepas. Berbahaya. Sawabi. Bola masih mampu diselamatkan oleh penjaga gawang. Satu tendangan spekulasi pemain asal dari Kabupaten Majene, Sawabi, yang nampak masih tipis melayang di atas mistar gawang, hanya mengakibatkan tendangan pojok, tendangan sudut, tendangan corner kick. Peluang bagi Orion. Tendangan sudut dengan ancang-ancang sudah dilakukan. Lepaskan tendangan kursi, berbahaya. Bola dan gol. Saudara penonton, akhirnya Anhar. Ya. Woi, luar biasa. Akhirnya door prize terpecahkan. Apa mantan kepala desa Tangan Baru janjinya Pak mana? Wah, ini 200.000. Woi. Woi, ayo sini. Merapat. Masih ada 100 lagi. Iya, saya tidak tahu. Hei. 100 dari Lura. Woi. Ada. Ini dia persembahan dari Bapak mantan kepala desa Tangan Baru. Dan 100 dari Lura Balikpapan. Iya, luar biasa. Saweran secara langsung. Sabar Kacomanate. Sabar yang menulis tapamu. Iya, baik saudara penonton. Hadiah yang dipersembahkan oleh Bapak Lurah
dari Kalimantan, berapa rupiah dari Balikpapan sudah terpecahkan dan mantan desa Atakan Baru Bapak Ahmad Tama sudah keluar. Ya, akhirnya terpecahkan. Kambing sudah keluar. Hadiah door prize juga sudah ada. Iya, baik saudara penonton, kita menunggu hasil pertandingan hari ini. 1-0 skor kedudukan sementara. Algon dihalau layering, bola meninggalkan lapangan. 1-0 unggul Orion Paramat. Betul-betul sebuah laga yang menjadi sorotan bagi pecinta bola yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Turnamen 10 Soko Cup 2023 yang dipersembahkan oleh ABM Malabi Marasa, Ketua Koni Provinsi Sulawesi Barat. 1-0 skor kedudukan. Sebuah tendangan bebas dimiliki oleh kesebelasan Orion Karawang. Ya, penonton tolong mengganggu jalannya pertandingan. Beli sampai dinyalakan laser yang ada di pinggir lapangan, tolong dihentikan. Ya, tendangan dilakukan oleh Raju. Sundulan ada Oding Meong terlepas. Wah, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, saudara penonton, akhirnya gol yang dinanti-nantikan pendukung supporter dari Orion Karama tercipta sudah. Kaki daripada Anhar. 1-0 modal tendang besar untuk bisa memboyong piala 10 Kokap 2023 di lapangan Orion Karama. Disapu lagi dengan baik oleh Aswin. Informasi bola. Informasi bola. Bola panitia yang ada di luar. Tolong diantisipasi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Tidak cermat. Gol balasan 200. Ya, dimasukkan lagi oleh salah satu penikmat bola, Andi Ali Irman. Kini sebuah umpan dari Icung. Anhar. Bola coba dihalau tadi oleh Maitimo, kerjasama dengan Lau. Lau di kepada Cimanto. Disapu oleh Raju. Ya, kembali kita lihat bagaimana Andhar tarik kebalakan kerjasama dengan Icung Marcelo Edo. Takedo. Tarik kepada Rahmat Arifin. Masih Arifin. Rahmat Arifin. Dede Fatir. Oding Meong. Berikan umpan kepada Sulaiman. Sulep bekerja sama dia dengan Icung Rahmat Arifin. Icung pergantian pemain dari Garuda Mombi keluar Dede Patir. Siapa penonton? Masuk Zainal. Karena di sini nampak 591. 01 pelatih Aisyapri memasukkan Zainal. Untuk sementara Orang Karama 1-0. Pemain ninja dimiliki oleh Garuda Mombi, Ryan Alpaki. Ryan oke, baik. Satu lagi suntikan masukkan ada di tangan saya dari Bapak Kepala Desa Balikpapan untuk pencetak gol. Dapat lagi dari Orion Karama. Ya, lurah dari Balikpapan ya. Satu persembahan lagi ada di tangan saya, jangan takut. Kalau tidak ada yang mencetak, ya lari ke Raju. Ya, dari Lurah Sepinggang Balikpapan. Ya, siapa saja yang mencetak dari Orion Karama. Ya, sama-sama pendukung dari kedua kesebelasan memberikan suntikan motivasi semangat kepada timnya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan atau nampak kami lihat Edo yang akan melakukan sesi lemparan dalam diambil alih oleh
Marcelo Edo, sundulan kepala Timo, angkat melambung tinggi, ada Tasri, Sainal, Ali Suarez, Ali, Tasri, dibuang saja keluar lapangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam diambil Ali oleh Jimanto. Penonton lebih hampir 1000 ah. 980. Sudut. Alhamdulillah berarti penonton terbanyak di Karama dimiliki oleh kesebelasan Garuda Bombi. Peluang untuk bisa menyamakan skor kedudukan sudah dilakukan dan bola ada Sainal Rita Sugiarto 1-0 lagunya Sainal lagu dan tendangan lewat bebas kaki akal untuk kesebelasan Orion Karama. Dandi Dandi atau Aliana HP lepaskan ya. Tendangan racu sundulan Maitimo ada Algoni tarik ke belakang kepada Ryan Alpaki melebar kepada Timo kembali tarik kepada Ryan Alpaki. Ryan Al unggul sementara Orion 1-0. Lauri mencoba jauh ke depan kepada Tasri. Diangkat oleh Erling Alijas. Lemparan ke dalam. 1-0 keunggulan Orion. Lauri Jimanto. Bola dikuasai oleh penjaga gawang. Ini dia Dandi. Lemparan kepada Erwin Alijas. Icong kerjasama dengan Theo. Theo Icong. Icong. Job kendalikan oleh Algoni. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Orion Karama. Lemparan ke dalam akan diambil Ali oleh Sulaiman. Kebulan Orion Karama selamat bergabung Pak Naja. Sulaiman Icong. Ali Suarez. Rahmat Arifin Theo. Anca Junior, Sawabi Uding Meong, Meong, gagal Uding Meong ada Anhar Icong, Uding Meong, offside, bola offside, kita melihat bagaimana asisten wasit mengangkat benderanya. Ada 1000 penonton. Ya, tendangan bebas. Saudara penonton betul-betul membludak penonton yang hadir hari ini. Kita melihat bagaimana penonton yang hadir bukan sekedar di sisi pinggir lapangan, tetapi pohon-pohon yang ada di sekitaran di lapangan Orion Karama juga ada. Nampak kami lihat betul-betul penonton luar biasa karena tidak adanya lagi tempat maka mengambil tempat di atas pohon. Saudara penonton gini, bola direbut oleh Laude. Laude kerjasama dengan Saina. Kembali Laude berikan umpan kepada Tasari. Ada kami lihat Jimanto. Oh, Marcelo Edo. Dihalau saja oleh Racu. Maitimo. Anhar. Lepaskan umpan kepada Rahmat Arifin. Dihalau oleh penjaga gawang. Uding Meong. Meong Uding. Kepada Anhar Sawabi unggul sementara karena Orion. Sawabi Icong kerjasama dua dengan pemain asal dari Macene. Icong Sawabi melebar kepada Sulaiman Taik. Heading Aswin. Laude lepas ada Sawabi. Bentur Icong. Bola direbut oleh Anhar. Shooting jauh betul. Jauh nampak kami lihat. Saudara penonton. Skor masih 1-0. Panitia dapat laga yang berlangsung cukup seru. Tandang Algoni. Algoni Ali Suarez. Sawabi kepada Sulaiman berikan umpan kepada Rahmat Arifin ke dalam kepada Anhar kepada Takedo Kedo si rambut keribu
Dorongan datar kepada Teo Robin Alparisi. Ada Uding Meong terlepas. Kini kerjasama Alcori dengan Ali Suarez. Terlalu ke dalam, bola lebih dekat kepada penjaga gawang Dandi. Kita lihat bagaimana Dandi sedikit bermain main, mengulur-ulur waktu, memperlambat jalannya pertandingan. Bola dikuasai oleh Dandi. Oh, nampaknya mendapatkan dukungan tepuk tangan Dandi. Dandi, penjaga gawang asal dari Foto yang oleh Bapak Ahmad Madandrang manajer tim. Uding Meong, Uding Meong, wah Meong Uding gagal. Alcori. Oh kamu Rangas ah, di Rangas apa? Pariwasai. Pertamina Rangas Mamuju atau Majene? Sawabi, Sawabi, Rahmat, Teo nampak kami di sana. Tidak bisa dengarkan yang lebih ke. Heading Anhar Uding Meong. Offside nampak Uding Meong. Ternyata tuan rumah mendapatkan anu hadiah satu ekor kambing namanya Doni. Ryan Alpaki. Kerjasama dengan Aswin Anca Junior. Anca. Masih Anca. Raju. Bola keluar. Lebaran ke dalam untuk kesebelasan Garuda Anca Junior. Anca ke belakang kepada Aswin. Aswin kepada Laude. Laude kepada Tasri. Anca melayangkan Anca. Zainal kepada Maitimo. Maitimo Zainal. Zainal angkatlah Ali Suarez. Dihalau oleh Erwin Alijas. Oh, Aswin. Dia tuh ngarambi kamu apa? Aswin kami tahu tagora. Tori. Ali Suarez. Ali. Sulit nampak kami lihat Ali Suarez. Uding Meong. Uding Meong. Maitimo. Bola coba direbut oleh Uding Meong. Uding Meong, Teo Robin Alparisi. Kerjasama Icong Anhar. Icong Anhar. Anhar Sulaiman. 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 Wah. Takedo-kedo. Icong. Uding Meong. Rahmat Arifin. Sulaiman. Oh. Hati-hati penonton yang ada di pohon. Nampak sasaran Sulaiman tadi. Penonton yang ada di atas pohon. Kini tendangan bola kick off. Tendangan gawang dimiliki oleh Garuda Mombi. Maitimo. Maitimo kerjasama. Dan nampak kita lihat bagaimana Jimanto. Sawabi. Lemparan bagi Garuda Mombi kepada Zainal. Zainal crossing kepada Ali Suarez. Solid memang Ali Suarez yang kehilangan Idam. Karena tandem daripada Ali Suarez adalah Idam. Dua striker cukup padu. Hari ini Idam mengalami cedera serius. Rahmat Arifin. Ar. Anhar. Kepada Teo Robin Alparisi. Teo. Masih Teo. Kebelakan kepada Rahmat Arifin. Rahmat Arifin. Heading bola. 1-0 ini ada Laude. Laude. Berikan umpan nampak kami lihat. Satu crossing berbahaya. Wah, peluang. Peluang. Dan gol. Gol. Penonton, penonton jangan masuk. Penonton jangan masuk, Pak. Ini masih play on. Play on. Bapak Nirman Ali. Iya, Andi Alirman, sini. Satu sama skor. Bapak Andi Alirman, sesuai apa yang dijanjikan oleh Bapak Andi Alirman. Nonton jangan masuk, Pak, jangan masuk. Pertandingan masih berlangsung. Wah, mantan kepala desa Tangan Baru. Ah, sudah ada di langsung. Suara Ali Suarez, Ali Suarez.
Iya, silakan Pak. Ali Suarez. Sudah ada. Ali Suarez, Pak. Iya. Iya. Ali Suarez, Ali. Masih ada. Iya. Selamat saya ucapkan Pak, luar biasa atas sawerannya. Tetapi jangan lupakan kita Pak ya. Ingat juga kacamata. Iya. Mudah-mudahan luar biasa. Mantap. Iya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu hadir di partai final supaya selalu mengawal. Terima kasih banyak. Ayo. Iya, sebentar lagi Pak Sawera Pak ya. Iya, oke. Oke, baik. Saudara penonton, imbang skor 1-1. Tonton Pak, jangan terlalu merapat. Ali Bitino. Ya, bukan Bitino. Ya, mohon Pak, saya minta dengan hormat penonton Pak sedikit mundur. Dia otor yang ketua malah mundur dia Pak, karena malah di belakang saya. Pemain kaki jawab pemain. Ini Codon Leteno. Pemain. Tamaap pemain Pak, tolong. Skor imbang 1-1. Tensi pertandingan semakin meningkat, semakin seru, semakin sengit. Luar biasa saya ucapkan kepada Bapak mantan Kepala Desa Tangan Baru, Bapak Ahmad Tamak ya, yang sudah mengeluarkan beberapa warna merah di laga hari ini. Ya. Kacau Marate, tetap semangat. Bung, mantap sahabat partner saya. Insyaallah Kacau Marate ya. Kacau Marate. Pokoknya semangat terus. Semangat untuk mengambil gambar momen yang terjadi di lapangan Orion Karama ini. Yang jelas laga ini dinikmati oleh beberapa fans daripada Kacau Marate yang sempat memonitor kami, baik di yang ada di Pulau Kalimantan, yang ada di Pulau Jawa. Ya, yang jelas banyak sekali fan-nya ini Kacau Marate. Ya, Ceng akan bekerja lagi. Penonton jangan masuk ke lapangan jika terjadi drama adu penalti. Ya, luar biasa. Ada lagi apa ya? Dari mana? Malu-malu pun masuk nak. Kena bola. Oh. Kacau Marate. Tidak usah ragu dan bimbang. Ya, pergantian pemain kedua anak laude. Masuk Anca Messi. Ya, Kacau Marate disawer oleh Bapak Bupati. Rp500.000. Luar biasa Kacau Marate. Bung Kampan disambil juga oleh Bapak Bupati Rp500.000. Luar biasa. Polman jago. Akhirnya tercapai Kacau Marate. Terima kasih banyak. Semangat Kacau Marate. Pokoknya dia pemain bola kita lihat tuh. Iya. Pokoknya luar biasa Bupati kita ini. Iya. Ada, sabar. Ya, pokoknya ada, sabar. Belum saatnya. Ia udah jadi yang ketop luar, langsung sudah ada dari Bupati. Luar Bupati. Memang kalau Bapak Bupati, saya bersama tidak pernah hilang dari pada saweran. Selalu ada. Iya. Bahkan di stadion hampir 3 juta. Saya disawer oleh Bapak Bupati. Melalui topi beliau. Langsung meminta seluruh kepala dinas, sawer ayo. Langsung direspon. Luar biasa Bapak Bupati kita. Polman jago. Kacau Marate jago. Bung Tampan jago. Iya, Sani jago tahu. Iya, oke, saya minta penonton jangan masuk. Jangan masuk jika terjadi drama adu penalti. Mohon perhatian penonton yang saya hormati dan saya banggakan, tetap saja di tempat kalau terjadi drama adu penalti. Iya, jangan masuk. Kita menunggu bagaimana prosesi jalannya laga hari ini. Wah, dibuang saja. Ayo, Pak. Ya jelas tadi. Ya.
Saudara O, pelanggaran. Ya, satu pelanggaran terjadi. Penonton jangan masuk, jangan masuk. Penonton, apapun yang terjadi di lapangan, jangan masuk, tetap di tempat. Drama adu penalti terjadi, jangan masuk. Erwin Alijas. Ya. Saya sampaikan bahwa laga satu sama partai 6 terbaik yang ada di Kabupaten Polewali Mandar insya Allah akan digelar selepas lebaran nanti, yaitu dua tim dari juara Liga Desa ya akan dipertemukan dengan juara Piala Palili dan juara yang ada di sini. Jadi 6 tim terbaik nanti akan dipertemukan. Langsung terbentur bola penjuru, tendangan sudut bagi kesebelasan Orion Karama. Erwin Alijas akan mencoba untuk memanfaatkan sesi keberuntungan. Berbahaya, bola nampak kembali melahirkan sudut. Lagi-lagi peluang yang ada. Sekali lagi Pak penonton, jangan masuk ke lapangan jika terjadi drama adu penalti. Ya. Tendangan sudut sudah dilakukan. Edo. Oh, Edo Gondrong Kribo. Sulaiman. Crossing jauh Sulaiman. Raju. Lepas dan penonton jangan masuk. Penonton jangan masuk. Luar biasa penonton, betul-betul sangat disiplin. Tidak ada yang bergerak. Aparat keamanan Pak boleh membantu panitia. Itulah yang terjadi waktu normal. Dua babak telah selesai. Tidak perpanjangan waktu atau extra time. Penentuan juara lewat drama adu penalti. Apa boleh buat? Bung Kaco Marate hari ini. Melalui pihak keamanan Pak. Barusan terjadi. Saya minta untuk masuk ke lapangan untuk mensterilkan situasi keadaan. Aparat keamanan dari TNI Polri, TNI Bapak dan Ramil Kinambung, Bapak Kapolsek Kinambung. Saya persilakan Pak untuk memantau situasi keadaan. Penonton tidak dibenarkan bergeser. Luar biasa Bung Kaco Marate pada hari ini. Kita melihat laga yang sangat istimewa dan menarik, dan tentunya juga memberikan hiburan kepada masyarakat Polio Karawang. Biar panitia tidak perlu masuk, kecuali satu orang yang masuk di dalam yang bunyi bola panitia. Iya, panitia hanya diperbolehkan masuk satu orang. Aparat Karawang berjaga dalamnya. Oke baik, saudara Bung Kaco Marate. Laga dua babak telah kita saksikan. Penentuan untuk sang juara harus melalui drama adu penalti. Laga yang dinikmati secara langsung oleh pejabat penting yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Bapak ABM Marati Marasa, Bapak Haji Andi Masri Master, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar juga turut hadir. Ya baik, saya sampaikan kepada dua kesempatan untuk segera mempercepat karena ada sesi penutupan dan penyerahan hadiah. Jadi saya mohon jangan terlalu lama Pak mengambil tempat di events. Langsung saja mengarah ke daerah gawang yang akan digunakan penalti. Yang mana gawang yang digunakan Pak Musli? Gawang yang ada di sebelah kiri. Iya, beruntunglah ada penonton yang ada di sebelah kiri. Bergeser di sisi kiri kanan. Saya harap penonton tidak ada yang masuk, jangan bergerak Mas ya. Hanya satu panitia yang diperbolehkan untuk membantu wasit mengambil bola. Asnaba jaga bola. Asnaba. Di luar dari itu mulu. Ya. Hanya Asnaba yang dipersilakan. Asnaba asisten pelatih Arif Kamaring, pendukung pada tim ABM. Ini dia Asnaba. Mundur. Silakan Asnaba. Yang pakai jaket kita mundur ya. Ya, yang lain daripada itu Pak tidak diperkenankan. Hasbi Abdian. Ya, saya minta Pak jangan masuk. Ya, tolong Kaco Marate.
Abang keamanan Pak, saya minta supaya untuk bisa memberikan pengertian kepada penonton. Mohon Pak, jangan masuk, jangan masuk. Apa jangan masuk, jangan masuk lebih. Di mana? Di mana apa? Ya. Di mana? Di mana dia apa? Jangan dulu pendapat apa nak sambak je. Jangan dulu sebentar pindah petopa, saya lihat dulu anu dulu kondisi situasi saat ini. Di mana penonton bersatu untuk maju. Iya, duduk dulu. Ya suruh dulu, suruh kamera sini. Iya. Jangan lagi mau maju ah. Oke, oke, tahu, oke, tahu. Hei, mengaku apa nonton ini? Mengaku. Alhamdulillah, aman, aman. Nolle apa penonton mau maju nasam ni? Nolle tiap dia atas ni mau pasang mirip masa. Dah mau ribet sama mana bu? Ada pihak ke mana nak? Subikoro ya kejoya. Dudu. Air kecamatan. Ai, saweran. Malam mai. Ya, sawerane buah. Aman, aman, aman. Bupati sawer. Ndane Pak Mbak Bupati nah saya ni memang. Di. Manian, manian nah. Asbi alhamdulillah tadi Bapak Ibrahim. Dia tahu. Pokoknya bekerja sama tuh dengan Bapak Mikoro tadi tapi pihak kepolisian tuh. Ya, dulu, ya. Depan. Ya, dulu, ya. Cukup, memang cukup luar biasa penuntut karena saya salut dengan karama. Saya sangat terharu dengan penonton yang ada di karama ini luar biasa. Kenapa tidak ada tribunnya? Tapi insyaallah. Tapi wala masuk di rekening ini. Ona lele ini ulah yo. Ada Nagita hadir. Pokoknya jangan lagi maju. Oke, siap. Ini dari RT. Jangan lupa subscribe channelnya, Bosku. Andalan bisa nama channelnya, Bos. Kacau Malate. Kacau Malate. Ya, Mas. Sabar, rambut tinggal. Apa? Andum, Pak Dino pun man mah. Hai, bagus romo. Romo enggak ada. Dulu penonton dulu. Halo. Kebetulan juga menonton ketua PSSI Sulbar. Iya, makanya saya mau live. Ah, nanda kopinya panitia. Ini juga. Inilah susahnya juga Pak Tirai kopinya panitia. Ayolah, natama tanggana. Ya, sira rapat. Tuh.
Deh, satu sama. Tau kan diprediksi 0-0, anu adu penalti. Mantap, mantap ya. Jadi saya prediksi ku adu penalti. Parwani boleh prediksi ku adu penalti. Dulu ya apa penonton pasti mikir. Ya. Sedangka polisi dengan. Dulu. Mengerti tak tu? Ini ke house. Oh di meung. Gagal. Oh di meung saudara. Selanjutnya Ali Suarez. Iya ini juga susahnya penonton, kayak tidak kayak di Malunda kemarin, tidak ada yang masuk di lapangan. Kayak di Mamuju tidak ada yang masuk di lapangan itu. Hai. Hai. Pak. Masuk boring jauh. Ali Suarez berhasil mencetak bola lewat tendangan titik putih penalti. Woi, ai, la ilaha illallah. Luar biasa Ali Suarez berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Mombi. Tidak seperti di daerah Majene. Di sini belum anu, belum ada kesadaran. Penonton masuk. Selanjutnya. Siapa? Selanjutnya. Nomor 4 dari Mombi yang kemarin sempat memperkuat tim Kopro Majene. Satu keunggulan sementara Mombi karena penendang pertama dari Orion Karama gagal dari Udin Meo.
Mana nang gagal deh Mumbi, Minami Mumbi, mana nang gagal? Selanjutnya Rajut. Orang Karama tidak boleh gagal, itu saja. Namun kita lihat sudah unggul sementara di Mumbi. Belum ada gagal penendangnya sementara dari Orion. Satu gagal. Dan bila mana goli, tidak usah mau goli dia, Pak Kalam ini. Penentu ini adalah tendangan penentu, karena bola dari Orion Karama gagal dua, sementara dari Mumbi belum ada yang gagal. Dan bila mana ini gol, maka Mumbi sudah dinyatakan juara satu. Ya. Inilah para penonton dari Ali. Sisi juara, sisi juara, mengaku kan? Sisi juara, saya sudah bicara tadi mana di live, sisi juara yang mundi. Dah, saweran dong. Tapi kita tunggu mamanya. Gagal juga satu Mumbi, Orion dari Mumbi, Asli Taswin. Selanjutnya dari Theo. Penontonmu sejarah di Karama kayak penonton. Masuk. Akhirnya Garuda Mumbi dinyatakan juara satu, dan nampak dari pelatih dari Mumbi nampak ceria gembira. Alhamdulillah, saya sudah prediksi bahwa akan terjadi drama adu penalti, dan sekarang terbukti saudara-saudara Garuda Mumbi bisa kita kenal di Garuda Mumbi yang pintu-pintu mental juara. Kembali Garuda Mumbi membuktikan bahwa raksasa sepak bola ada di Mumbi.
biasa. Luar biasa Mombi. Luar biasa Mombi. Selamat untuk Mombi. Selamat untuk Mombi. Selamat untuk Mombi. Kembali menjuarai turnamen yang ada di Orang Kerama. Luar biasa memang Kerama Anurian Mombi. Cukup luar biasa mental juara yang sangat nampak pada para pemain-pemain Mombi, di mana kita ketahui Mombi adalah masyarakatnya juga ikut mendukung sangat antusias, sehingga Mombi saat ini Mombi kayaknya lagi sunyi di luar biasa memang Mombi. Saya sudah menyatakan tadi malam itu Mombi adalah tim yang sisinya juara, sisi juara. Dan saya memang prediksi tadi ada yang bilang 2-0, saya bilang drama adu penalti penduduk piala. Ya, betul-betul Mombi. Kekuatan raksasa sepak bola yang ada di Polman Mombi jatuh pada Mombi. Ya, luar biasa tuan. Apa boleh buat Orang Kerama harus mengakui keunggulan dari Mombi. Ya, yang tidak bisa lagi dipungkiri itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah. Yang gagal Udin Meong, gagal dengan Raju. Ya, memang wajar tuan rumah kalah kalau ada nanti karena ada tekanan-tekanan dari tuan rumah penontonnya. Luar biasa. Patung ini panitia. Seluruh panitia berkumpul dulu. Tabe. Tabe. Warna biru, biru. Yang merapat semua. Tabe. Eh ya. Tabe. Oke, baik. Saudara penonton. Tapi nanti halo nanti. Panitia semua merapat dulu. Panitia. Mengapa Mombi? Sisi juara tuan ini Mombi. Tidak bisa dikungkiri itu Mombi sisi juara. Sisi juara memang Mombi. Ya, luar biasa Bapak Haji Cakman pada sore hari ini selalu senantiasa. Selamat bertugas ya. Sukses sudah. Bagus sekali. Anda butuh besar-besaran berhubungan dengan Bapak Sucapan. Ya, beri mereka hidangan. Ya, ada salah satu penonton hidangannya. Anaknya komplek pada ini. Ya. Siapa yang melakukan yang dari sini? Anaknya komplek dari sini. Asas nama Pais. Anak komplek. Dua kunci motor yang tercecer. Baju hitam. Iya. Yang merasa kehilangan kunci motor. Sudah ada. Ya, alhamdulillah. Sudah didapatkan komplek. Oke. Empat di Polman. Polman jago. Ya. Sendal sepatu juga hilang. Luar biasa ini hari Bapak Bupati. Kunci motor dua ini di tangan saya. Tunggu saweranmu. Iya. Panitia sekali panitia berkumpul ya. Panitia berkumpul. Kacau deh. Luar biasa kedatangan Bapak Andi Ilham. Ya. Salah satu calon anggota DPR RI kita. Siapa? Andi Ilham. Oh. Rosali Mas Dahi. Oh, ini Pak Rosali. Iya. Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah calon anggota DPR RI. Iya, ketua atlet. Alhamdulillah ya. Ada lagi. Pemuda dari Polman ya. Mengaku ya. Mantap. Bersama dengan Andi ya. Bersama Andi yang. Sama udah sukses. Ya, calon anggota DPR. Sama-sama tampan. Udah main dia. Tampan paling jago. Iya. Bukan paling kapan calon suara. Sangin dudunya luar biasa. Iya. Sekino boleh tahu. Luar biasa. Ada sama. Uwan ya. Ibu Manuhara, Olio, Kacau Pakeo. Ya, Ibu Manuhara, ini Kacau Pakeo, baru pakai. Aduh, penyerahan. Anu, baik semua, baik. Anu, mau pemain agak salah kesempatan. Bemeyan, Marisan, Tarsan. Terima kasih.
Bagaimana kacang teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Aman kadarnya Bapak. Iya, iya. Selamat. Pokoknya selamat datang dengan dia. Tidak untuk hadir beliau, Pak. Untuk tidak kusangka. Iya, makanya untung beliau datang ke sini. Saya terkaget-kaget. Pokoknya kita dapat saat menyebut namanya beliau. Luar biasa. Iya. Enggak kusangka dia. Iya. Halo. Kacang teh. Oh iya. Dari Laskar Ayam Jantan PSM Makassar. Mas, kamu masuk di podium. Enak pernah nih. Dan ini nih. Lagi PSM Makassar. Ada di sini. Ada. Masuk di podium. Orang kita nol. Kita tunggu nih nanti ya PI. Ya, dari Laskar Ayam Jantan PSM Makassar. Kacau mana tidak apa. Masuk di podium. Berapa? Pokoknya kita sama-sama. Anda meliput, saya ngomong. Ya. Ya, teman-teman dari Lajen. Sama. Adil itulah. Luar biasa kalian beliau. Ya. Sama. Anda 5, saya 5. Ya, apalagi Adil juga. Apalagi Adil juga kemenangan dua. Kita juga menunggu sama dia. Ada PD. Ya. Yang jelas beliau tidak akan meninggalkan tempat ini kacau mana teh. Kalaupun kita disawer. Ya. Masih ada. Ya, dari Lajen. Kasih hasil, Sa. Ya. Kalau depanan lagi. Tidak, tempat anu tadi. Tempat apa nih? Pakai mic tadi itu anu. Songkar. Songkar ya. Ya, dari Garuda Hong. Garuda Hong Bih, ya. Ya, tentu hari ini Bung Kacang Mateh, saya selaku komentator bersama dengan Anda selaku peliput ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Saya tidak menyangka beliau akan hadir pada sore hari ini. Iya, iya. Betul-betul dia sangat memberi terhadap kemajuan sepak bola yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Ya, surprise. Betul-betul hadir dan surprise tanpa diundi kita dapat. Luar biasa hari ini. Iya, beliau masih tetap berada bersama dengan kami. Ya, berbaris. Ya, pengaruh medali macam mana? Orion Karama. Dari Orion Karama. Tarik. Luar biasa sih juara nonton. Mantap. Gimana ya pakai baju? Ayo malu lu Mumbia. Sisi juara kan Mumbia. Mengaku Mumbia. Betul. Gua kuitoni Mumbia. Pertama Mumbia member sih. Luar biasa Mumbia aku. Mental bagus sekali mental. Iya, tidak ada roh mawar Musa saat di kalah. Kemarin ada ketanya utang bulu paranggi dari beliau. Oh ya, bulu paranggi. Insyaallah nanti kita ambil. Di bawangan bulu paranggi. Bulu paranggi dari. Ada ketanya sana. Kopi dari anda tuh dia kopi. Oh, ada bulu paranggi. Ada minyak tadi. Jangan dipaksakan. Tidak ada kopi. Apa? Mau kacau malate. Man rasa tu manda pak dawai. Siapa nopa? Liputan selalu dihentikan. Tidak ditahu ini secepat kalau tidak ada. Ah, ini yang paling viral ini. Makanya saya bilang ini Pak Mantan Gubernur mudah-mudahan ada lagi dari sana. Ya.
Sudah ada tadi kameranya, Pak. Di berapa boleh tahu? Eh, dia keluar dari papan. Apa ada? Ada kameranya dari keluar dari papan. Mana enggak ada, Bing? Oh, itu sih, Pak. Om. Spesial aja. Mantap, Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara penyerahan hadiah dan penutupan turnamen Sepuluh Soko Cup 2023 segera dimulai. Saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Komi Provinsi Sulawesi Barat Kepala Bika Haji Haji Alibah Master, yang terhormati Bapak Bupati Kota Limantar Bapak Pak Andi Ibrahim, yang kami hormati Bapak DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dua kunci motor ada Bapak Samsul Samad sejarah juga Bapak Syarifuddin, yang kami hormati Bapak Andi yang berusaha dimasker, yang kami hormati Bapak ya lima kemarin bukan yang kalau kita sama telah selalu banyak Provinsi Sulawesi Barat Bapak Simai Barat Kediran Ketua Kompasi, yang penting hari Sabtu ini Bapak Kepolisian Sektor Tinambung Bapak dan kami Tinambung, para kepala desa yang hadir pada hari ini, semua para pejabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami berhormati. Terusus para pemerhati dan pencinta sepak bola di wilayah Kecamatan Tinambung dan sekitarnya yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjangkan kehadiran Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah sampai di final 10 Soko 2023. Salam dan salam senantiasa kita yang curahkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus Lurah Balikpapan, ada juga Manohara dari Dara, Mama dari Parhan. Akan diperkenalkan oleh Kepala Duta Kedua Koni Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Andi Alibal Masdar. Olehnya itu, dengan hormat, disilakan. Ini anu pasal wakil, anu calon DPR. Oh, buntapan. Minum. Wah, luar biasa, terima kasih banyak. Kok nang ujang? Deh. Kelipat nomor dua. Kelipat nomor dua. Hari Sabtu nih. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Cek. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Acara selanjutnya, acara penyerahan hadiah. Yang pertama, topsor diberikan kepada Uding Meong dari Orion FC Tarama dengan jumlah gol 4. Dulu kasih pindah punya HP. Tapi paling gue dulu HP aneh kalau ngelate Visio ya. Ya. Topsor meningkat. Ya. Jumlahnya 4 di turnamen 10 Sepo 2023. Ya, selanjutnya pemain terbaik. Baude. Siapa yang menyerahkan? Yang akan menyerahkan ketua panitia turnamen Bapak Ahmad Madantang. Dengan ini disilakan. Ya, selanjutnya best player pemain terbaik jatuh kepada pemain atas nama Tasrik dari PS yang akan menyerahkan hadiah Bapak anggota ASPROK Provinsi Sulawesi Barat Bapak Ismail Mudira. Beliau dengan hormat disilakan. Tasrim, I love you. Aku pada aku Tasrim.
Garuda Mumbi. I love you, Nasrim. Ya, selanjutnya penyerahan juara ketiga, juara tiga bersama kami minta, kami undang dengan hormat manajer OTT 37 Mamuju dan manajer dari Batu Layak FC yang akan menyerahkan hadiah. Kami minta kesediaan Bapak Haji Andi Ian Rusali Masdar untuk menyerahkan hadiah ketiga. Oh ya. Kita meminta kesediaan Bapak Ketua Lepar Adat Satu Sokok, Bapak Najib Abdullah Majid. Vanessa. Lanjutkan Vanessa. Mamuju saya. Eh, ya bang, mana bang Mujur? Anu muro bayi tino. Kau selamat saja, oke. Mana Pak Desa tadi punya. Ya, selanjutnya juara dua tim Orion FC KA sebagai juara kedua pada turnamen sepak bola Sepuluh Sokot 2023 yang akan menyerahkan hadiah. Kami minta kesediaan kepala bidang Bapak Bupati Boyolali Barat Haji Ibrahim Basdar untuk menyerahkan hadiah. Sekali lagi yang akan menyerahkan hadiah juara dua adalah Bapak Bupati Boyolali Barat, Bapak Haji Ibrahim Basdar. Mana dia? Halo. Untuk juara dua akan diserahkan Bapak Bupati Polewali Mandar didampingi
Bapak Rembai Pasar Pasman dan diri mungkin juga Bapak Kepala Desa Karamar dan Andrian Rusali Masna. Ya. Agar segeranya menepati podium yang telah disediakan penitia. Ya lanjut, lanjut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya bisa, bisa, bisa. Ya bisa, oke. ABM rasa. AM jago. Percikannya kena jadi minggir. Para
Luar biasa teman ya. Mengapa di nyaut turnamen luar biasa.
Cek. Baik, dari LHJ PSM Makassar bergabung untuk berkumpul bersama Bapak Bupati Pulau Lawanda. Dari Anand Desa Payawa. Luar biasa deh Bupati. Kita lebih harap mana boleh Bupati nanti. Kepada manajer tim Koron Tarama ada penyerah bola dari Lurah dari manajer tim Orion Karawa dan bantuan bola dari Lurah Balikpapan. Kepada yang bersangkutan kami undang dengan hormat ke panggung atau ke podium. Juga tambahan penghargaan kepada wasit terkait turnamen Sokor 2023 diundang dengan hormat ke podium, dan yang akan menyerahkan adalah anggota ASPROF Bapak Ismail Mudira. Ya. Siap, maju aja man ini beliau. Maju sih. Ya. Wasit terbaik turnamen Bapak M. Daud. Salah satu wasit terbaik yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat. Ya, setelah ini setelah penyerahan hadiah kepada wasit terbaik, kami undang kepada teman-teman panitia untuk ya. Komando. Setelah penyerahan kepada wasit terbaik. Ini istri yang mana? Ya, bantuan alat olahraga itu berupa bola dari Lurah Balikpapan kepada tim binaan Orion Karama. Diserahkan oleh Lurah Balikpapan kepada manajer tim Orion Karama, yaitu Bapak Kepala Desa Karama, Ahmad Madara. Di bawah saja. Naik turun kasih bupati. Pokoknya di bawah saja bupati, Pak. Naik turun.
ay. Alhamdulillah aman ay. Pariwa pa, aman ni ay. Iya, kita pa doon kami abo. Oi, jago bola. Bola, bola. Jago, jago. Ya panitia. Anu misi kan. Ya sebelum panitia kami undang ke podium untuk melakukan foto bersama dengan Bapak Bupati. Waktu. Ya sebelum mengarahkan panitia. Ya mana? Hey. Kalau nak pulak? Ya panitia semua panitia. Elaja juga. Elaja. Ya semua panitia. Ya. Ya satu lagi saja. Pertama lo pakai bayi nengol dulu ya. Istri pertama ya. Ini luar biasa ini bersama nyonya ini pak. Ada pengawas langsung dari ibu ini. Selalu saya diikuti pak. Tetap setia mendampingi. Kemana pun pergi. Dia selalu itu karena setia. Bukan dijaga pak, tapi setianya. Oke. Nami cawe mati ani. Di mana? Pada saat di stadion pelaksanaan hingga berakhirnya kegiatan turnamen ini terdapat beberapa kekurangan. Kamu? Maka dari itu kami mewakili teman-teman panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apa dia? Demikian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kena? Kamu apa ni kalau di kalor iyo? Bukan kita aneh harap main bersihnya. Ini nyaman dari kalor kan? Banyak mau minta banyak. Minta sayurannya. Siapa biar nama iyo bukan? Di sini kami selalu ada, di sana pun kami ada. Jangan takut, kami selalu ada. Berjuanglah PSM-ku, rebut kembali kejayaan itu kami. Di masa itu sejarah berbicara tentang kita, dan ku yakin kau pasti bisa rebut kembali kejayaan itu kami.
Lure panggil di mana? Lure pelakan. Maka kami mati anaknya hari ini. Iya. Ya makanya orang tua dia malah cuma terputus asa karena kasihan. Anak anak itu tambah rezeki. Pakai latihan ya. Iya. Oh iya, Mas. Nah, ya supaya saya rayu masuk biasa. Deh.